Nah, karena di lokomata ini, kuburan lokomata ini sementara ada pengerjaan pelubangan batu, saya akan coba memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara pelubangan batu tersebut tanpa mengganggu bapak yang melubangi batu itu. Nah, teman-teman, kita beruntung karena ibu saya melihat pelubangan dari kuburan batu ini, dan kebetulan saya sudah minta izin sama bapak untuk mengambil videonya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana kerasnya perjuangan orang-orang yang menggali kuburan batu ini. Nah, teman-teman, seperti inilah pelubangan batu dari pekuburan lokomata ini, ataupun pekuburan-pekuburan batu yang ada di Tanah Toraja maupun Toraja Utara. Jadi bayangin, batu sekeras ini itu dilubangi dengan ukuran 3 meter lebarnya, dan jadi nanti itu akan masih digali bagian ke sana, dan bagian ke dalamnya itu 220 dan tingginya itu 2 meter. Dan ini pengerjaannya bukan cuma 1-2 bulan saja ya, tetapi sampai berbulan-bulan. Dan biaya dari pelubangan ini, dari bapak mengatakan tadi bahwa biayanya itu 80 juta. Dan itu masih bisa naik tergantung dari ukuran dan kapasitas dari lubang tersebut. Oh.